Okay, so yo, hey, teman-teman, balik lagi bareng gue di channel Afe. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction guys ya. Dan untuk kali ini, kita bakalan lanjutin lagi edisi yang horror-horror guys ya. Seperti biasa cuy, di malam Jumat, kita bakalan nge-reaction Minecraft World War Horror guys ya. So, sebelum masuk ke dalam videonya, aku pengen minta kebaikan kalian buat di-like videonya. Bantu ketembusin 10.000 like, di-share juga dan di-subscribe. Buat kalian belum follow Instagramku, bisa follow di Yudhavir, TikTokku juga di Yudhavirannya double. So, tanpa lama-lama, langsung aja cuy, kita ke videonya. Let's go. Okay, sekarang aku udah ada di videonya dan ini dia guys ya, Minecraft Scary Two-Headed Giant Alex Minecraft World War Meme Part 277 dan langsung aja kita mulai guys ya. Please subscribe. Okay, jangan lupa buat di subscribe kawan-kawan. Aha, kenapa ini? Ada sebuah chest. Di dalam chest ini pasti ada something-nya. Kelp, cobweb, oak button, campfire, dan liver. Kenapa nih? Ditaruh di air, kelp. Ya, emang bener ya kan? Tapi kenapa ada yang tumbuh? Deh. Apakah ini bener, guys? Cobweb juga sama. Bahkan ada semacam rongganya gitu. Okay. Terus, button juga kah? Guys, ini kenapa guys? Ngebug kah ini? Tapi ngebugnya cuma di area situ doang gitu loh guys. Ada kayu di atasnya kayak hologram gitu jadinya. Dan air bisa ditaruhin campfire. Apinya jadinya mereng guys. Ini wadidaw sih. Baru awal-awal sudah syuram ya. Tidak masuk di akal bro. Liver. Berarti ini kayaknya semua blok deh guys ya. Yang dikurung pakai kelp gitu cuy. Okay, kita lanjut lagi ya pribadi. Oh, kenapa ini? Minecraft logic, let's go. Kenapa di episode sebelumnya lumayan banyak Minecraft logic guys ya. Tapi kali ini kita lihat dulu. Campfire dibakar armor stand. Okay, hilang. Karena dia kehitungnya entity ya kan. Yaitu salah satu fakta dari si armor stand guys. Terus kalau lava bucket di atas lava enggak gitu. Oh, tetap kena guys ya. Tapi lama banget guys. Campfire bentar doang loh, dua kali doang guys. Tek hilang. Tapi kalau ini dari tadi enggak hilang cuy. Oke, netherrack. Ini taruh flint dan ditaruh ini. Tuh. Sama guys, lama juga ya. Kenapa di campfire cepat banget? Mungkin karena campfire itu emang tempatnya kayak api unggun gitu ya. Jadi dia jadi abunya cepet banget gitu guys. Ya ini aneh sih. Harusnya terendam sama lava itu lebih parah guys. Okay, everybody, kita lanjut. Kenapa ini dia ngebuat semacam dinding dari cobblestone? Okay, sudah jadi guys. Oh, fondasi rumah gitu ya? Oh enggak juga. Water di sebelah sini. Oh, jadi kayak temple gitu sih guys aku ngelihatnya ya. Nah, terus tembus. Slime nih di dalam sini ditaruh banyak-banyak nih ya. Okay, terus dari luar sini. Okay, terlihat invisible. Terlihat kayak dia tuh nggak di belakang si water, melainkan water yang ada di belakang si slime-nya. Oh, ini sama kejadiannya kayak banner sama Nether portal, guys ya. Iya. Tuh di luar sana juga sama. Padahal si slime itu di belakangnya guys ya. Wadidaw. Okay, kita lanjut lagi ya everybody. Kenapa ini? Kok tiba-tiba kelam suasana ya? Saya mulai curiga guys. Okay, kita lihat aja lah ya. Di mode survivor rumahnya. Oh, ada si Alex. Jarang-jarang ada Alex nih guys ya. Dikasih potato kita cuy. Dapat 10 lumayan. Oh, terima kasih Alex ya. Sudah memberi makan suamimu si Steve. Wanjay. Okay, kenapa ini? Si Steve kayaknya bakalan pergi guys ya. Mencari nafkah bro. Tempat apa ini guys? Oh, tempat miningnya si Steve guys. Udah kelar mining. Ambil dirt. Oh, taruh water. Oh, dia pengen nanam potatonya gitu ya kan.
Karena ini potato biasa ya, bukan versi yang cooked atau yang udah masak gitu, cuy. Oke, ditaruh aja sama si Steve, guys. Woi, ada si Alex. Oh, masih normal. Oke. Kukira udah jadi versi giant ya. Oh, diajak ke sini. Lihat ini. Kenapa? Root? Apakah dia ingin melakukan ritual, guys? Kan. Oke, suaranya serem sih. Ngakak lebar. Wow. Oke, kenapa ini? Dia bawa enchanting sama anvilnya juga, guys. Carved pumpkin di enhance pakai Curse of Binding. One book will enhance 64. Tapi nggak mau, guys. Pal-pali. Iya, jelas lah, guys. Ya nggak mau, cuy. Satu doang, tapi maunya dapat 64 gitu, guys. Wadidaw. Oke, kita lanjut lagi, everybody. Hey, Sid Lokotre, Minecraft MCPE. Let's go. Di kreatif aja biar bisa TP-TP, guys. Ini worksheet-nya kalau kalian pengen SS. So, let's go. Ntar di dalam kita bakalan dikasih juga titik koordinatnya ya. TP 750. Oke, 71 dan 5228. That's beautiful. Mansion in jungle. Ini mah bukan ini, guys, curse ya, tapi lebih ke Lokotre, cik. Bener ya. Akhirnya kita mendapatkan seed Lokotre, guys. Dari kemarin yang aneh-aneh mulu ya. Tapi ini keren sih, bentuknya kayak view-nya tuh mewah gitu loh. Di depannya danau luas, di sampingnya jungle gitu, guys ya. Dan di dalamnya juga ada tanaman-tanamannya gitu, cuy. Jadi makin keren sih, guys ya. Hey, ada si itu, guys. Siapa tuh namanya? Illager ya kan? Oke. Oh, that's a nice view. Ini karena kita di kreatif jadi nggak bakalan diserang, guys ya. Ada chest nih. Chestnya isinya apa coba? Oke, diambil. Oke, kita lanjut everybody. Minecraft logic lagi. Dia pakai carrot. Naikin ini. Oke. Nggak perlu pakai yang lain-lain gitu, guys. Nggak bisa jalan di air. The horse is drowning. Ya, yeah, horse-nya bakalan turun ke bawah ya. Dia bakalan menyelam, bro. Lanjut. Oh, kalau si Pig kenapa? Melayang kah? Oke, sudah. Terus pakai carrot on stick. Nah, kita lihat nih, guys, ya. Dia pengen eksperimen yang bisa ditunggangin itu kalau di air gitu. Oh, sama drowning juga. Kukira dia melayang, guys, ya. Dan yang terakhir ada si Lema nih, guys, ya. Kayaknya Lema bakalan melayang sih. Oke. Ditarik ke sini. Oh. Bukannya dinaikin ya? Kukira lama sekarang bisa dinaikin, ternyata enggak ya, pribadi. Oke, terus naikin lah. Oh, kan. Kenapa si lama enggak tenggelam dia, guys? Harusnya babi yang kayak gitu ya, karena babi kita agak sedikit berisi, bro. Ya, mungkin beratnya si kuda itu di bawahnya ada tapak kaki kudanya itu, guys, yang besi itulah ya. Jadi dia tenggelam, bro. Dan si babi kayaknya gak tahu sih kenapa dia tenggelam, guys. Oke, kita lanjut lagi everybody ke Minecraft logic lagi. Kenapa nih? Dia ada end portal sama nether portal, guys. Dibuat jadi si nether portal. Oke, masuk ke dalam. Kenapa coba? Apa yang aneh? Oh, dia pengen buat end portal di dalam nether, guys. Kayaknya nggak bisa sih, kan? Harusnya nggak bisa, guys. Oke. Okay. Nice, jadi masuk ke dalamnya dan ya. Yeah. Ini aku nggak pernah nyobain sih, guys. Jadi aku nggak tahu apakah ini works beneran. Nether portal dibuat di end. Nggak bisa. Oh, berarti end bisa di nether, tapi nether nggak bisa di end. How's that possible, bro? Oke, kita lanjut lagi everybody ya. Di sini kenapa nih? Ada sebuah chest everybody. Jungle log, cocoa, bone meal, liver dan juga piston, guys. Oke.
Oke, dibuat semacam dinding gini, tapi tingginya dua doang. Aha, di sini juga sama. Oh enggak, taruh piston sama kokoa. Oke, tumbuh. Terus didorong pakai piston gitu. Oh, bukan yang ngedrop, malah pindah ya. Tapi emang piston itu ngedorong? Ya. Oke, sampai di sini juga. Kedorong ke ujung. Oh. Hal kayak gini tuh aku nggak pernah nyobain, guys. Karena ini tuh gabut banget ya kan. Tapi ini jadi fakta yang lumayan mencengangkan ya. Buat yang nggak pernah nyoba, cuy. Oke, okay, that's a nice. Malah kesusun jadinya ya. Oke, okay guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. So, jangan lupa guys ya, buat di like videonya, bantu ketembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat kalian yang belum follow Instagramku, bisa follow di Yudovir, TikTokku juga guys ya. Di Yudovirannya double, so sekian dulu, see next video, and bye-bye, stay peace bro. Dadah!